Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat belajar TV televisi TV Pelajar Jogja, sobat belajar, tahu nggak sih? Sleman adalah kabupaten bagian utara dari daerah istimewa Yogyakarta dengan view andalan yaitu Gunung Merapi. Selain menyuguhkan pemandangan alam yang elok nan indah, Kabupaten Sleman ini juga memiliki daya tarik dari sebuah kuliner yang menghadirkan menu khas desa atau menu desa. Salah satu tempatnya adalah Balai Merapi loh. Balai Merapi merupakan sejen tempat wisata kuliner yang menghadirkan suasana alam dan pemandangan dari Gunung Merapi langsung. Di area persawahan yang hijau, tentunya suasana yang dihadirkan sejuk dan nyaman. Tempat ini juga menghadirkan fasilitas permainan sembari mengisi waktu rehat sobat belajar semuanya saat berkunjung ke tempat ini. Seperti egrang dan juga ayunan bandulan. Sobat, sobat belajar tahu nggak sih egrang itu apa? Perlu diketahui, egrang adalah permainan tradisional dari bambu dengan tongkat panjang di mana seorang bisa berdiri di atasnya dan dapat berjalan dalam jarak dan waktu tertentu. Di sini juga menyediakan menu khas desa yang wajib sobat belajar coba saat sobat belajar berkunjung menikmati tempat wisata kuliner ini. Seperti sayur-sayuran tradisional, oseng-oseng, jadah goreng, tela goreng dan tentunya masih banyak lagi yang dapat Anda coba di sini. Dengan konsep prasmanan, Sobat Belajar semua bisa dapat memilih lebih leluasa makanan tradisional yang ingin Sobat Belajar coba di tempat ini loh. Tempat wisata ini berbentuk bangunan joglo terbuka khas bangunan Jogja. Dengan ciri khas bangunan Jogja, Sobat Belajar semuanya dapat mengabadikan momen di berbagai spot-spot di sini yang tersedia dengan kamera ponsel Sobat Belajar semuanya. Balai Merapi ini juga menjadi tempat E, berkumpulnya para pekerja seni, filmmaker, budayawan hingga jurnalis berkumpul menikmati senja di sini. Balai Merapi buka pukul dari 7 pagi hingga pukul 8 malam. Buka dari hari Senin sampai hari Minggu. Demikian reportase saya Alegra Alisha langsung dari Ngemplak Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Terima kasih dan sampai jumpa.